Syafi'ah kali ini dengan rumpuan itu. Sepakan percuma untuk Felda. Menarik posisi ini untuk masukkan yang biarpun kesenggaraan kita di menit akhir ini. Menolakkannya dapat dibaca dengan baik oleh Sonny Norde. Terlihat apa yang boleh lontarkan. Beliau telah memberikan satu keadaan yang baik. Untuk sedikit pride boleh katakan untuk Felda. Dan di mana kita tahu ya keadaan ini akan memikirkan Felda ke Liga B. Pride atau marwah yang sentiasa saja dikatakan termasuklah sebelum lawanan pada malam ini itu mutual dengan Nizam Jamil. Dengan masa permainan Bayang Raka masih lagi buntu untuk mendapatkan komen bola ketika ini. Kapera untuk Kobin Ong. Yandro. Hakim Najuan mengambil Daniel Amin di sana. Baik padamkan lama sudah. Amin kali ini lakukan tinggi. Itu dia. Whistle pertama. Whistle yang panjang. Ditiupkan oleh pengadil Pohonan Fitri Maskun menyaksikan ya, maka ketika ini juga untuk cari sekurang-kurangnya satu gol satu lagi kemenangan Aiman tidak-tidaknya termasuklah hat-trick daripada pemainnya ya, yang berdayu musuhnya mendalami penjaring terbanyak pada kali pada masa yang sama meleburkan ini peluang ketika ini untuk Fernando Rodriguez tolak dan jaringan menjadi dihasilkan. Kali ini mudah bagi Gonzalo Cabrera memasukkan jaringan kelima untuk Jodor Tazim dan juga jaringan ketujuh pribadinya musim ini. Mungkin tidak akan wujud lagi pada musim depan itu hanya kabar angin setakat ini. 5-0 Jodor Tazim mendahului Melaka. Aksi di separuh masa kedua ketika ini. Pujian perlu diberikan kepada Arif Aiman sebenarnya kerana bola datang dari sebelah kanan. Kemudian se-Afiq, Afiq melihat gerakan Fernando Rodriguez. Dia hanya keseorangan, tidak dilihat oleh mana-mana pertahanan. Dan Fernando lorongkan kepada Cabrera untuk menjadikan gol ketujuh pada musim ini. Jadi 5-0 di Stadium Bang Jebat. Riti mendahului. Si jaringan Salo Cabrera pada mereka 93 sebentar tadi. Dan itu dia wisat panjang memakan aksi di Stadium Mang Jebat. 5 gol berjaya dihasilkan oleh JDT untuk mematrikan mereka berjaya menamatkan ataupun memenangkan Liga ataupun Semi Liga Super Malaysia 2020 dengan rekod tanpa tewas musim ini. Jadi ini dia jaringan yang dihasilkan oleh Gonzalo Cabrera di menit ke 93. Dorongan yang cukup baik dimulakan oleh Afiq Fazal Lambungan mencari Fernando Rodriguez dan kemudian tolakannya disempurnakan dengan cukup baik oleh Gonzalo Cabrera untuk jaringan ketujuh pribadinya musim ini. Bagi Cabrera dan yang kelima untuk Jodor Tazim. Jadi 5 gol berjaya dihasilkan di separuh masa kedua. Dimulakan dengan cukup baik dengan sepakan penalti oleh Leandro pada menit ke 70. Dan kemudian Syafiq Ahmad jadikan gol kedua pada menit ke 74. Sebelum jaringan ketiga dilakukan oleh tandukan Nabi Zafran mesti sepakan penjuru dan kemudian jaringan daripada Fernando Rodriguez di menit ke 84 dan Gonzalo Cabrera hasilkan jaringan kelima JDT untuk alam yang cukup gemilang bagi JDT di Stadium Mang Jebat pada malam ini. Jadi tamat perlawanan di Stadium Mang Jebat menyaksikan keputusan penuh. Melaka 0 Jodor Tazim 5. Sebelum perjumpaan terakhir Syafi Zamri. Mungkin itu detik malam yang telah tergambar. Aksi Semi Liga Super Malaysia 2020 bagi perlawanan minggu ke-11 di antara Melaka dan Jodor Tazim. Menyaksikan asakan awal minit ke-16 oleh Gonzalo Cabrera. Namun sepakannya berjaya diselamatkan oleh Razlan Razali meskipun pada awalnya tangkapan kurang kemas.
keadaan. Kemudian Gonzalo Cabrera sekali lagi cuba untuk melakukan Razan sepakan dari jarak jauh. Namun Razan pantai nanti melewati palang gol. Meskipun dia penjaya melepas pengaulan Razan. Dan kemudian peluang terbaik jadi untuk memulakan jaringan. Tidak berjaya dilakukan oleh Cabrera. Sudah punya banyak bermain dengan kokoh. Berjaya diselamatkan dengan cukup baik oleh Azlan Razan. Yang tidak cukup baik sebenarnya pada separuh masa yang pertama. Dan kemudian tandukan dari Syafiq Ahmad. Sedikit tersasa dari gawang gol Fakira.